السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى الذين من بعدهم خير بشر سفره ويسر لعقلهم واخلق لثم اللسان قوله، اللهم اجعل هذا جبل مرعوما، واكثر خلقنا من علينا ولا تجعل فينا ولا من يسخرنا ولا علينا شَقِيٌّ ولا محروما، اللهم افتح حسنات قلوبنا بجاه مستقبل محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم من أنفسهم عزيزا عن ما علمتم حريصا عليهم من الرحيم فإن تولوا قبل حسب الله لا إله إلا هو علينا ذو العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأزل أو أجهل يجهل علي أو أبغي علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين الإمام الشرف بن النووي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا إن بركاتهم وعصارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله Bapak Ibu jamaah sadayana orang dina waktu setiap Bapak Yusuf Yuswa Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ku kahadiran orang sadayana di masjid di majlis Kalayan niat tolabul ilmi sing jantan sebab keberkahan Yuswa sadayana sing jantan sebab sadayana tiasa meraih Husnul khatimah mudah-mudahan Itmbahhan program di DKM Messin Dagung dinten Kemis aya pengsan mudah-muda nyenten tanda bahwa ba Ibu betul-betul sebagai pencinta ilmu singcekap tilu obat dinten tapi hoyong nama pinten tiap dintennya ngawasnya gitu <laughs> Alhamdulillah mudah-mudahan saddayana majelis di masjid tikawiana tiap dinten anu kosong mung Jumat ya oh. mudah-mudahan saddayana nyatin majelis anu berkah majelis anu membuat orang makin caket ke Allah subhanahu wa ta'ala majelis anu mendatangkan ilmu-ilmu anu manfaat kangi orang sadayana. Memang Bapak Ibu sadayana dina mengamalkan agama itu itu sangat penting didukung ku ilmu. Bahkan ilmu itu menjadi syarat amal. Ilmu menjadi penentu Apakah amal seseorang itu leres atau hente, sah atau hente sebelum masuk karena area ditampi atau hente ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga dina Islam, kurang tos terang sadaya nasanes, dina riwayat anu populer, tola bola ilmi, fari bahwa mencari ilmu itu adalah fardu wajib datang nah, ilmu anu wajib teh ilmu tapi Nu dimaksa adalahla ilmu asya atau ulu musyaari dan mempelajari ilmu-ilmu agama mempelajari ilmu-ilmusyara itu hukum nafardoain Hai kurang toserang oge upami fardoain upami orang ngaos berarti minimal na yang minimalnya orang teh hente dosa gitu ku pedah hente paling dituna langkung tidinya kenging pahala manfaat berkah segala rupi kange dinten kemis iya tiap dinten kemis insyaallah simkuring badengah bade ngahanca kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah Al mungkin dijelaskan Dinamuka pun naon dipilih kita bi uh, ngasna merujuk karena kitab para ulama ngana ayaah referensi aya rujukan anu jelas aya rujukan anu cekseput jelas coret gitu sehingga namun merujuk karena kitab sefoswi maka Insya Allah ilmu-ilmu anu didugikenku simkuring teh sanes pamangi simkuring nya lra sanes elmu rekayasa atau kreasi pribadi tapi insya Allah nu didugi kete elmu-elmu anu memang hasilgu guru ilmu-ilmu anu memang baik penjelasana ataupun materi Nah itu adalah anu tersambung ke guru-guru simkuring, bahkan insya Allah tersambung langsung ke mu'alif pengarang kitab bahkan nyambung insyaallah Allah ke Rasulullah SAW Alaihi Wasallam nah Bapak Ibu Sederhana memang upamidina ilmu agama ya, upamidina ilmu agama itu upami rujukan orang belajar agama itu makin klasik Makin klasiknya makin non, tebih kapengker gitu. Itu makin orisinil, makin ori gitu. Makin asli ilmunya. Sehingga sahabat-sahabat, akhirnya si nganggok kayak kitab Al-Arba'in. Itu kan kitab Anu Dikarang, Dina Abad 5, ya. 5 atau 6 hijriah. Itu. Karena orang tos 14 berarti gitu, tos berabad-abad yang lalu, nah, itu makin klasik. Nah itu makin saya. Kenapa? Karena upami di nabab ilmu agama, upami referensi anu dikaji anu dirujuk itu makin klasik, cek budak ena makin jadul gitu. Itu berarti makin dekat dengan tiga masa terbaik di dalam Islam. Di dalam Islam Rasulullah SAW menjamin ada tiga generasi sebagai generasi terbaik. Satu generasi sahabat, dua generasi tabi'in, tiga generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. So Rasulullah SAW khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum masa zaman atau generasi terbaik adalah zamanku korni. nah siapa yang hidup di zaman Nabi? para sahabat. berarti Nabi menjamin generasi terbaik pertama adalah para sahabat. agama yang terbaik, ya, ilmu pengamalan, agama terbaik adalah pada masa sahabat. tuman yalunahum. terus orang-orang yang datang setelah sahabat itu para tabiin maka tabiin itu dijamin ke Rasulullah para tabiin yaitu orang-orang yang bertemu sahabat Nabi tidak sempat bertemu Nabi tapi bertemu sahabat Nabi yalunahum, kemudian orang-orang yang bertemu tabiin orang-orang yang bertemu tabiin adalah atba'ut tabiin atau tabi'ut tabiin upami tiap generasi gitu satu kurun itu misalkan dihitung 50 tahun berarti 50 hijriah 100 hijriah 150 nah maka ilmu-ilmu anu lahir di abad kedua abad abad kedua hijrah setelah 150 tahunan maka itu insya Allah ilmu-ilmu anu ori ilmu-ilmu anu ayat jaminan ti Rasulullah Sallallahu kualitasnya. Nah sehingga pemi orang ninggal karena sejarah ilmu madhab anu opat oke okay? madhab anu opat madhab imam Hanafi madhab imam Malik madhab imam Syafi'i madhab imam Ahmad bin Hanbal itu sadayana ini biinilah settingan Allah terus gitu lahirnya emang di antawi 150 sampai 200 abad kedua. Nah. Sehingga upami orang merujuk agama, mengikuti mazhab, mengikuti ulama itu memang kedahna seperti itu. Gitu. Nah dina ilmu agama upami rujukan orang makin caket ke masa eta itu menunjukkan kualitas yang sangat baik. Nah, benten sarang ilmu-ilmu duniawi, benten sarang ilmu-ilmu anu materinas sanas ilmu teknologi ilmu sains ilmu manajemen ilmu sosial gituama dibalik etama upami rujukan makin modern itu makin sayakan orang bicara teknologi lah gitunya terus merujukkan karena satu referensi satu buku anu ditulisnya tahun 2020 Wah itu saya bisa gitu justru pamili ilmu dunia namun orang mekan bicara teknologi sains ekonomi itu manajemen politik itu merujuk noti, uh, referensi atau ilmu tahun 70 tahun 50 nah, itu secara ilmiah ada kurang bisa dipertanggungjawabkan hari nah, ilmu dunia ma, kedah makin modern rujukkan tapi kalau ilmu agama justru kedah makin kepengker. karena makin mendekati masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia kita arba'in lahir di masa anu cakat kadinya lah gitu. Nah, bapak ibu Pak penting kapayuna uh, da kitab ima gampil seur di beredar desa nyepeng uh, kitab masing-masing supados naon supados ayat keberkahan ilmu. Margi merujuk, ya, membaca, merujuk, mengutip, mencatat kalamul ulama, akwalul ulama itu memiliki keberkahan tersendiri. Syekh Nawawi Al Bantani, Syekh Nawawi Banten, ketika mensyarahi kitab Sulamut Taufiq. Sulam Taufik itu di syarahan ku Syekh Nawawi itu di mukadimahnya beliau nyebatkan dia kenapa beliau ini mensarahi banyak kitab ya. kitab Sapina di syarahan ku Syekh Nawawi kitab Sulam di syarahan ku Syekh Nawawi kitab Bidayatul Hidayah di syarahan ku Syekh Nawawi gitu seurbisan so, beliau syarih Syariful Kutub pensarah banyak kitab. Gitu. Nah, beliau mengatakan wa bil min kalamil ulama gitu. Seru beliau tujuan saya menulis syarah kitab ini adalah saya ingin mendapatkan keberkahan dengan al akhdu min kalamil ulama dengan mengutip menyalin gitu bapak teh nyalin no, uh, meriwayatkan menyampaikan lagi kalamil ulama pendapat penjelasan cariosan para ulama nah, berarti Syekh Nawawi ya uh, nyontohan ke orang bahwa upami dina ngaos dina hiji awasan itu ayat ayat kalamul ulama pendapat ulama yang dirujuk, ada pendapat ulama yang disampaikan. Simkuring mau sekian ulama, sate acana mau tolak bapak ibu non nyatet gitu, atau menyimak, bahkan membaca gitu, nyepeng kita benar ditinggal, maka itu ada keberkahan. Non nah, keberkahan teh itu akan memiliki nilai plus, nilai lebih gitu. Keberkahan itu kebaikan apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. bisa jadi karena cepet na paham bisa jadi karena gampil ngamalkan gitu bisa jadi karena uh, naon dorongan-dorongan anu baik gitu pona ilmu Nu no dipelajari itu jantan berkah untuk mungsa ukur orang se elmu tapi juga mendatangkan banyak kebaikan en kehidupan nah babina uh, peng ngawitan bedanya Tidak hanya repeng Tapi paling tidak simkuring pribadi Insya Allah ke merujuk Kitabnya kitabna Merujuk e, syarah Anu memang terus dipelajari di AUNS Nah iya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini Kitab anu sangat populer Anu ditulis ke seorang ulama besar Ahli hadis Ahli fikih itu ahli segala ilmu utamanya di nahdih hadis dan fikih yaitu ala imam Muhyiddin Yahya bin Syarof An-Nawawi atau populer dengan nama Imam Nawawi. Nawawi disebutna Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Maksudnya kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah satu ajana di sebagian tempat ya, Osok palit tawis Syekh Nawawi sarang Imam Nawawi ya, dua ulama anu Benten Ari ah, Syekh Nawawimah ulama nusantara anu lahir di Banten di Tana Banten teras dari usia 15 tahun mukim di Mekkah duge Ka nganungenna menjadi ulama yang besar ulama terkenal di haromaein Mekkah Madinah, itu Syekh Nawawi etama abad-abad can, canamilah, ya abad 19 18 19-an Syekh Nawawi Al Bantani ada Syekh Nawawi itu nami jadi nami Muhammad Nawawi gitu Umar Muhammad Umar Nawawi Syekh Nawawi Banten orang Banten anu menurut salah satu riwayat salah satu sumber uh, Syekh Yusuf ya orang seratus uninga sahibul, makbar, sahibul makam, dia masjid anu masjid di Indonesia, menurut salah satu riwayat beliau itu adalah guru dari Syekh Nawawi upami beliau adalah guru Syekh Nawawi itu dimungkinkan bergurunya ketika kecil karena Syekh Nawawi ti usia 15 tahun itu di Mekah dugi ka ke Adapun menurut versi lain mah, ada versi lain Syekh Yusmi Yusuf Asan Balawi di Mesir. Tapi itu biasa Arina Mina riwayat sok aya versi. Tapi paling tidak masyhur populer bahwa uh, Syekh Yusuf ya itu adalah dinisbatkan sebagai guru dari Syekh Nawawi Banten. Nah, Mudah-mudahan orang sadayana kenging berkah, kaberkahan hantir ia dua ulama Syekh Nawawi Banten. Sadang Syekh Yusufkhwawiamwawiam nah, nah, lebih populer apa lebih, lebih lami tebih benten masalahwawi Ta, ar nawawi, ma. nawawi te, sane, tapi nawawibanisba te, tempat tinggal tempat lahir Anjana Anjana lahirdinawa Nawa itu salah satu kampung atau tempat di Damaskus, Syam, Damaskus, Syria ya you know, yeah. namanya. Di Damaskus itu ada satu tempat namanya Nawa. Gitu, margi anjena orang Nawa, maka disebutnya Nawawi gitu. An-Nawawi artinya dari Nawa, gitu, gitu di dalam bahasa Arab. Upami orang Jawa disebutnya, Al-Jawi orang Banten disebutnya, Albantani gitu Orang Purwakarta berarti Gitu Alburwa Karti gitu Purwakarta al al Sekarang saya Al-Iraqi al Al-Misri Itu al, al nisbat namanya Dari tempat dia berasal Al-Hadrami misalkan Berarti orang Hadramaut Yaman Nah ini Nah ini Syekh Nah, imam Nawawi tak istilahnya ada untuk membedakan ada Imam Nawawi ada Syekh Nawawi Imam Nawawima anu langkung seniorrang kitab Akh Nawawi adalah tadi ulama nusantara anu memang uh, tinggal mukim di Mekkah gitukh Nawawi nah, orang tabarukan orang kita tinggal sekilas biografi pengarang kitab Nahla biografi al Imam An Nawawi. Ta Imam Nawawi ia seerpisan karangan kitab Anu paling populer dikaji di Indonesia bahkan di, di lembaga-lembaga pendidikan Islam di dunia adalah di Antawisna ia al Arbaun An Nawawiyah. Riyadu Solihin itu paling populer. Itu nuarangnya Imam Nawawi. Dina fikih anjena nyerat majmu syara muhadzab. Rodotu min minahaju talibin. fikih gitu. Dina hadis anjena mensyarahi sahih muslim gitu. Uh, menulis juga dina ulumul hadis tadribu rawi. Seolah kitab-kitab luar biasa. Sampai menurut para ulama, seandainya kitab imam nawawi misalkan majmu. Cara muhadzab itu yang beliau tulis ya di masa Anjena seandainya zaman sekarang seluruh profesor gitu, seluruh guru besar fikih hadis sedunia uh, apa bikin satu forum, bikin satu tim semua nulis kitab tentang fikih tentang hadis semua berkolaborasi gitu orang-orang hebat sedunia nulis maka so para ulama karya mereka tidak akan bisa menandingi kehebatan majmu muhadab karangan Imam Nawawi. Nah iya perogi ke orang diuninga di awal bahwa Imam Nawawi anukin ke orang dirujuk kita benate ini betul-betul ulama anu jadi sandaran. Betul-betul ulama besar anu jadi Muharrirul Madhab gitu ya. Jadi ulama rujukan pisan dina bermadhab Sehingga mungkin setiap penjelasan anjir dina muqadima Dina isina itu sangat tepat, sangat pas Ke orang dinyatakan rujukan beragama gitu. Mergi Bapak Ibu Sadayana Dina beragama itu mutlak orang kedah berguru dina bab agama di nabab agama tekenging orang beragama secara otodidak. Gitu. Kedah sapotos kia ngaos hadir di majelis gitu. Jadi upami di nabab ilmu agama upami orang misalkan gaduh wawasan agama, tapi sana ti guru. Di mana tuh gini kita luas wawasan teh ayat ya, rajin mawas buku rajinon mukaan Google gitu et rajin mancokdina TV gitueta osok nih ngaalan YouTube gitu itu Di ilmagaga itu aim cacat kanon menyampaikan ilmu mah mensimkuring ditaruh ngajar adbain nawawiyah Di, di mana tiasa di, di mana gitu misalkan. kok bisa maca kok bisa ngajelaskan bisalanya ah, ma ah. no, macanyalira milarian ta a, ta a, ta a, a itu nga pantas jadi rujukkan bahaya Di agama bukan bukan bagus justru Di agama masa oh, itu gu guru ti kapukur mas ini dia, ia ya guru abdi, ia ya guru abdi, tak ia ya sanad ilmu abdi, abdi taking terus gitu. Makin banyak guru itu makin bagus, makin bisa dipertanggung jawabkan. Agama macam gitu, sehingga uh, tentang hal ini Imam Bukhari itu di dalam kitab Sahih beliau itu beliau nulis satu bab khusus judul babna al isna duminadin Bahwa sanad Sana dia tadi Guguru Tisohat ros gitu, itu minat itu bagian penting tina agama. Seandainya tidak ada sana, wah, maka orang akan bicara semaunya. Nah kekacauan kekacauan urusan agama, gitunya, kekacauan paham nu terjadi zaman Ayuna, anu tidak terjadi di zaman zaman dulu, itu diantawisnya karena banyak orang bicara agama tanpa guru. Banyak orang mengamalkan agama tanpa guru Banyak orang menilai satu peristiwa urusan dari sudut pandang agama tanpa berguru Itu nu bikin kacau gitu Dina urusan agama Pipa sayang, pi omongan gitu itu. Nah orang Alhamdulillah berguru ini Gitu Makin seur guru makin saya Nah benten oke okay, sekarang ilmu-ilmu tadi Ilmu-ilmu naon non agama, ilmu non syari, teknologi, sains, ekonomi, gitu sosial. Tapi mah justru mau otodidak tuh gini meni karena teknologinya menitiasan meni ilmu politiknya, ilmu ekonomi, kenging mana? Oh otodidak wah, eta mah asuhan jempol. Oh pinter berarti ya mah, kuliah gitu tegaru ijazah. Tapi teknologi no pinter, ekonomi no pinter, naon pinter gitu loh, manajemen pinter, wah itu mah justru acungan jempol tuh mah, gitu, pamidina ilmu non syar'i mah, tapi pamidina ilmu agama karena agama itu dari Allah, karena agama itu disampaikan oleh Rasulullah, maka ilmu agama itu harus punya sambungan kepada Rasulullah. Nah, sambungan ilmu agama kepada Rasulullah itulah sanad. menyambungkan agama kepada lo, itulah isna gitu penting itu masalah penting Alhamdulillahwi ba sana ya Alhamdulillah, Mawai, Biasana, ia, Alhamdulillah ia orang hadir dia majelis kita nikmat anu ka age gitu ya anjing-enjing nikmatku Allah subhanahu wa ta'ala nikmat hadir di majelis nikmat na no, kadang bukan ilmu pamit dibandingkan pamit miskan pada Dina ia waktu anu sami urang ngempel di ia masjid baru niat ngaos niat titikab niat-nyata ditos dipanuhuh saya segar rui Di waktu yang sama aya batur tatagi urang recangan urang keging nikmat duniawi keging hadiah mobil keging hadiah HP anu pang canggih hina mis demi Allah nikmat bapak Ibu hadir di ia majelis itu lebih bernilai, lebih mahal daripada nikmat tersebut. Namun di waktu yang sami ya, orang menuju di dia, wargi orang, rencang orang, kenalan orang, kerabat orang, sama di ke bumi nanti ya, kenging naon hadiah gitu, urusan-urusan dunia, dapat naon tiket wisata keliling dunia gitu bisa kan. Dapat mobil mewah, kendaraan mewah, dapat deposit, oh segala macam. Maka kehadiran di majlis ilmu itu nikmat yang besar, gitu langkung saya mina dunia wong pihak. Nah insya Allah baga bagaimana itu gitu. Jadi ilmu agama macam Kedah bersanad, Kedah berguru, tekening, nawan otodidak. Mau kenapa para ulama dia mencat dibuka majelis supaya itu mewadahi keinginan orang berguru ayah guruna ayah para ulama guru-guru orang sadayana. Gitu. Uh, Di nahi jirawayat imam asyafi'i. As sorry Imam Syafi'i di di riwayat hanya batin kia man amila amalan ittaba fihi imaman lam yu'azzab yaumal qiyamah atau di riwayat sanes ungkapan nate Man qallada imaman laqiyallaha saliman gitu. Siapa yang mengikuti satu imam, imam ulama dalam beramal. Siapa yang dalam beragama itu ngikuti ulama Saya begini karena ada rujukannya gitu Kenapa misalkan saya bertauhid begini Ibadah begini, akhlak begini, beramal begini Karena saya ngikutin. Ada rujukan saya lah imaman atau ittaba imaman Maka dia nanti di akhirat Dia bertemu Allah itu dalam keadaan selamat Amin maka selamat iku Lamun teama eta amal nate salah. Upami teama amal nate lepat. Tetap dia itu selamat. Asal ngikutin ulama. Kenapa selamat? Karena dengan ngikutin ulama. Taklid jadi Qallada imaman. Atau ittaba imaman. Berarti dia telah beramal, bertauhid, berahlak, beragamalah telah beragama dengan make dalil gitu. Sedangkan orang yang beragama pakai dalil maka dia akan selamat. Nah, ari kangge urang, kangge urang anu awam, dalil agama teh adalah aqwalul ulama. Kangge urang mah urang nu awam, ngertiin? Ya Sepotos kata-kata uh, apa? Imam menawawi terus makin klasik memsyapung imam, imam Sadaya, sadaya para ulama. kang urang anu memang terasa mengkaji langsungnya Lira sandes mujitahid maka kang urangeta ma, adalah dalil giturang tadi urang salat subuh dua rakaat cara takbir ditaruh hari baningepan subuh gitu kuma itu guru-guru di Mesjid Agung subuh Tah, dalil, kange, gitu dalil cekap itu dalil gitu naon margina sebab anu awa makan mauantiasa langsung dipasihan naon hadismal biasa milarian namunun dipasihan hadis ke, cantang tuh bisa maca gitu kan tiasa maca cantang tos bisa ngahartosken lamunasa ngahartos cantang tosasa nyiimbukan hukum laasa nyipul ke cantos itu udah merangkum semua hadis gitu kan karena terkadang diana satu masalah hadisnya siji tapi beberapa hadis gitu gituwi ketika para ulama menyebatkantah kedah sala ibadaht ramuan berbagai hadits berbagai ayat berbagai dalil gitu berbagai segala segala aspek jadilah produkna awalul ulama anu menyebatkan misalkan rukun Islam ayat 5 iman ayat 5 gitu ya ciri balik ayat tilu rukun wudhu ayaah genep batal wudhu ayaopa gituwab ibadah babu amalah kang orang or anu awam anu memang tak aya kemampuan mengkaji sendiri gitu karena kita Quran, karena sunnah, karena ilmu-ilmu untuk mengkaji ilmu usul fikih, maka itu cekap jadi dalil. Nah, sehingga man qallada imaman laki saliman. Siapa yang taklid pada satu imam, maka dia nanti bertemu Allah dalam keadaan selamat. mudah-mudahan orang ku ngikutin para ulang orang selamat. Dan usia, orang mau bodoh gitunya, rumah setiasa naruh kita. Gitu. Tapi penting nama pesantren. Jantan ya, pami bapak ibu yang dengar awas gitu, orang istana sana itu jalan keselamatan gitu itu. Emang iya, bisa selamatkan orang nu kia gitu. Hadir di majlis-majlis gitu. Ya. Gitu. Nah bapak ibu saudara, nah, nah hal iya, ini prinsip beragama. Ngikutin ulama, taklid pada ulama gitu. E, memegang teguh kata-kata. Ini di zaman ayuna, ia menghadapi tantangan anu luar biasa di zaman medsos, di zaman informasi serba, uh, murudul gitu kan? Tiditu tidih tu Lamun di hp bapak ibu ayah WhatsApp, ayah Instagram, ayah Facebook, ayah Twitter, ayah YouTube, atau tadi murudul kan? Termasuk informasi agama, termasuk informasi tentang masalah ibadah, tauhid, akhlak. Tak eta upamihin teiat kiatma itu bakal tadi menggeser prinsip bau beragama itu harus ngikutin ulama harus bermanthab ke ulama itu bisa menggeser itu sehingga mungkin wae anu tahaladir ngaoss di majed-majid di sanaung mungkin wa Sanes Alios tapi mungkin wa karena berpikir ah nama zaman canggih teka masjid Agung Ge tiasa ya, ngawas tentunya kan mungkin ya sana suku alim mungkin aja Oh yong ngawas kan begitu serba gampang ah tinggal calik jika bahasa keren... terus in hand semuanya udah serba di tangan ah tinggal balik go gogoleran di mana di kasur tuh kan di sofa gitu dia dapat informasi baca buka gitu mungkin ya secara wawasan dapat tetapi Ngaji agama lewat medsos tanpa hadir ke majelis akan kehilangan dua hal, satu kehilangan berkah, dua kehilangan sanad. Gitu. Sedangkan berkah dan sanad adalah faktor terpenting dalam ilmu agama. Gitu. Gitu. Jadi pemirsa Nuaras, e, kan tiap satu, ayo nama zaman canggih non, e, tina HP we, gitu misalnya kan tiasa mohon ada sekedar wawasan atau tiasa tapi kalau keberkahan ilmu itu nggak ada bandingannya So, punten bapak ibu upami orang ini sami ya, ya kayak direkam di di YouTube untuk memperluas dakwah Misalkan kayak cing pami bapak ibu sawak pami sawak tos ngaos ninggal penjelasan agama tina nawe tadi tina, tina HP lah di bumi punten pami ibu ibu kan belum tentu seperti ini tampilannya gitu kan? Saliknya belum tentu dia gitu kan? Ndak di buminya Lira ya. punten mungkin bari hinteun nutup orat, bahkan mungkin sambil naon? gegelehean, -ge bubulucunan gitu kan. Karena perasaannya memang satu sisi ini di rumah gitu kan? Dan memang bukan orat juga gitu kan? Tetapi dalam hal ilmu maka di depan ilmu berpenampilan seperti itu, bersikap seperti itu mungkin sampean yang hunyar gitu ya sampean karena meja karena kursi tumpang kaki dalam kotak ilmu itu ente adab gitu dan itu nggak bisa dihindari kalau kita nggak langsung di majelis kan pamidi di dia mah punten kan mau lain bareng gitu gitunya nya aku suka di majelis mah gitu kan gitu misalkan gue goleran kan mau ya gitu suka barikia gitu kan murenan, menjaga diri lah gitu kan tuh ini teh berkah namanya gitu gitu pamik kan pamidi bumi mah ibu-ibu bari masak gitunya tadi masak di dapur simpan HP gitu masak-masak oh, bab, naon, bab naon gitu kan e terus tebih gitu karena berkah ilmu teh gitu mungkin apa dapatkadang mungkinpauna sana tia, sambungan tia. gitu simkuring sering ngaugikin berbagai kesempatan ceangan kayak orang Upami dina bab halal haram Bapak Ibu Bab hukum lah Upami bab hukum bab tauhid Itu Kade gitu ya Hati-hati jangan sampai itu Belajar bukan dari majelis Hari itu malah Bab akhlak Bab motivasi Etama Tiasawai ya Misalkan bab akhlak itu Orang kenging naon kenging motivasi akhlak harus begini ke orang tua misalkan harus begini ke tetangga kenging nanti tina naon tina medsos kenging nanti tina whatsapp gitu ngadangu tina youtube ngadangu tina instagram facebook rupi harus begini tentang akhlak tentang kebaikan kebaikan gitulah harus begini kepada teman harus ke segala macam itu itu nggak ada masalah karena bab akhlak bab fadail tapi upami bab halal haram dina ibadah bab sah atau tidak, bab batal atau tidak, gitu. Dina tauhid, bab iman, bab syirik, gitu. Itu sangat tidak bisa kita belajar itu dari luar majelis. Etama kedah betul-betul berguru orang menghadap guru, gitu. Bagi memang bapak ibu upah medina medsos itu, itu terbatas. Kadang-kadang dikutip sebagian itu kan. Kadang-kadang kurang -kadang lagi tertuntas gitu kan. Terus deh. Kan pami dia mah mungkin bapak ibu isin berenang menuju ngawas ngaliawas gitu kan. Menuju kia mah. Duh, walaupun kes, iya gak badai acara gak asa paramang badai keluar teh. Kan tapi pami di dia mah kan. Orang tiada memutuskan kapan saja gitu kan. Orang natos non, tos bosen gitu kan. Atau cik orang tiada teresep kan tiada di parama di kuma. Sehingga akhirnya ngaji nggak tuntas itu bahaya nak. Akhirnya tertuntas utuh gitu. Informasi ilmu teh gitu. Tapi itu bahaya nanti gitu. Nah tapi jadi e, tapi bagaimanapun memang ayah positif namanya mengamanfaatkan HP kangi agama cekap ngamanfaat kena kangi tadi mungkin bab akhlak bab fadoil gitu bab motivasi-motivasi e, berbuat baik lah gitu bangga ya teman e, saya gitu dan anak orang kan tuh ayah mutlak mutlakan kan, kan? siapa tahu peso lah gitu peso gamerinan tiasa jadi alat pembunuh gitu kan Tiasa jadi alat ngarampok, tiasa jadi alat keburukan. Tapi pada sisi lain, peso juga golok itu bisa jadi juga jadi alat kebaikan, itu kan? Alat manfaat, alat kemaslahatan. Iya. Jadi bapak Yusrena, gitunya. Jadi di beragama itu harus mengikuti ulama. Nah, kenapa mengikuti ulama? Karena mengikuti ulama, bermadhab, taklid, merujuk karya-karya ulama itu adalah cara paling aman kita tersambung kepada Rasulullah SAW. Cara paling selamat, cara paling sahih bahwa agama kita ini sesuai yang Rasul ajarkan adalah dengan mengikuti ulama. bapak ibu? Montos pasti Bapak ibu, milih mau mengikuti ulama atau mengikuti Rasulullah? Mengawalan. Mengikuti? Ah, iya pertanyaan jebakan sebetulnya. Nah, upami orang terus megang prinsip kita akan mengatakan tanpa ragu kita akan mengatakan saya memilih ikut ulama. Loh, berarti kalau gitu kamu nggak ikut Rasulullah? salah. Justru dengan mengikuti ulama lah maka saya dipastikan mengikuti Rasulullah. Justru dengan mengikuti ulama maka agama saya, cara ibadah saya, cara bertawi saya itu dipastikan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Gitu. Kenapa? Karena para ulama adalah warasatul karena para ulama adalah penerus Rasulullah karena para ulama adalah yang mengkaji hadis gitu kan memahami berbagai sumber agama terus disebarkan sehingga mengikuti Allah berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau Bapak Ibu langsung mengikuti Rasulullah tanpa ulama punten lebih mungkin banyak salahnya daripada banyak benernya gitu Mengikuti Rasulullah tidak lewat ulama itu lebih rawan salah. Bahkan mungkin kange orang nu awama itu sigarete 99% salah hukum Gitu. Tetapi mengikuti ulama itu ada semacam lisensi, garansi, jaminan bahwa kita ini tadi laki Allah saliman. Gitu. Nah, iya Bapak Ibu, ibu. Muka di mati, mengawali sehingga ia menjadi semangat orang. Dina berbagai majelis sana si dia unggul, sana jintan si dia unggul, tapi semangatnya adalah itu sehingga niat Ken orang ngawasi gitu. Bahwa saya ngaji ini untuk memang memperdalam agama, disebutnya tafakbuh Bapak gitu. Bapak di Dina Bab Agama, ya, upami orang leres, ibadah. Tapi leres nate, sana sepeda ilmu, peda susuganan, itu ibadahnya ditolak. Syekh, abah alimam aromli, itu nih sebut ashfi'iy athani atau ashfi'iy asalir, anu sekarang, di antara gitu, sekarang sharuf sittin, sittin nama. Itu beliau nyebatin ya, penting berilmu, penting berguru di agama. Itu pamai jalmi. biasa kan? Salat, leres solat nate, leres wudu leres wudu nanti tapi begitu ditaros oh, eta wudu nana leres gitu gimana ah ya iya mau susu ganan we, gitu susu ganan susu ganan tapi pas gitu dah teterang kedaku maha wudu teterang teterang kedaku maha wudu teterang kedaku maha sholat teterang kedaku maha tayamum teterang kedaku maha haji teterang kedaku maha umroh ah iya mau orang non di badai-badai orang kurang susu ganan lah Berang coba-coba. Tapi pas gitu dah. Maka itu ibadahna tesah. Itu. Kenapa? Karena berarti dia ibadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa dalil gitu. Ia no dimaksad. Uh, Cari pengarang zubad. Wa man bi ya ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, walaupun amalnya pas bener, mardudah ditolak. Gitu. Nah, jadi agama gitu. Jadi hati-hati. Gitu. Tapi pemikir, sholatnya gitu ditaruh saya kita. Mana ilmu minimal apa ilmu minimal? Ilmu minimal, dalil minimal bagi kita yang awam adalah mengatakan saya tahu ini dari guru itu cukup kan Kiai gening ibu wudhu teh ibu gening sholat teh ibu gening eta toab teh haji umroh teh gitu gitu cek ibu teh dan semua ini maki ya kena ku kiai anu gitu kan ustadz pulaan itu Semuanya ini kia ya, ngawas di pasantren imajin itu cekap itu sah gitu gitu tedah tebatkan hadis tedah te menyekan ayatna awal ulama cekapek simkuring nampi tikuring gitu cekap gitu naik lepoting 100 berguru kepada ulama kan biasa nga mengkaji kitab karena iabaha lama ceguru teh wud teh itu ibadah kan gitu

Oh, anu diterangkan cek guru banget gitu. Iya, dasarna. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu ketiasa saya mikir apa-apa lihat lamun terasa ngawas mah. Tapi apa minta dugi kan ingat, saya gitu. Lamun minta dugi karena level, oh iya, uh, non, menemukan pijakana, repenisnya, rujukan, itu saya Yang penting, kita beragama itu ayah sana, ada sandaran. Gitu. Nah, itu. Ibu sederhana. Anu, kade, beli orang, ayah dina amalan-amalan agami tadi itu ya. Anu, ngan ukur etamar kayak seorang pribadi gitu hanya apa kreasi kreasi pribadi atau di agama tekening kreasi pribadi harus bersumber karena tadi kenapa misalnya mau nengok komentar nah atau berarti membatasi atau gitu mau karena kebebasan berpikir atau membatasi karena anon inovasi gitu wayah nah di nabab agama mak sana selapangan inovasi bab ilmu agama kenapa karena agama adalah tadi dari Rasulullah, dari Allah, dari Jibril, dari Allah. Jadi asal-asalan harus dipastikan tersambung, gitu. Yang paling inovasi kreasi memisahkan dina urusan-urusan muamalah, gitu. Ayah, urusan ibadah makan, tak kreasi, nak kan? Ya sholat, ya gitu, gitu. Paling kreasi mah atau inovasi mah kalau menghadapi kasus baru urusan tempat solat, misalkan ayah Jami jadi astronot, salaatan itu baru tapi kan sangat kreasi tapi kuma berdasakan prinsip-prisip agama kuma ka pi sala kan gitu kumanang waktu itu gitu didinya ke ukurku terbit Serang terbena matahari gitu kan bisa nah, gitu atau masa-masalah baru itu ternyata bisa uh, mudah-mudahannda e Jepang kayak orang saya orang enak orang aus dalam dina Nanti langsung kena hadis tapi tabarukan kurang auskan mukadimahna. mana. mudah-mudahan ngawitan kemis payun mah terus nyarepeng kitab hiji ewang. Tadi teh sos aya keberkahan. Biasa meser masing-masing. Biasa -masing, aya jamaah anu bade damel kasayahan misalkan. Meser sebanyak jamaah itu Abdul Mirah dah kitabna non tipis lah gitu. قال المؤلف رحمه الله أنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ودبر الخلاك أجمعين بئس الرسول صلوات وسلام عليه من المكلفين لهدايتهم وبيان شرع الدين بدلائل القطعية وواضحة البراهين هي مقدمة أولا بيس إمام نووي ممجي الله يا dengan صفات الله terbaik Allah Subhanahu Allah anu ngajaga langit bumi, Allah anu ngurus langit semua makhluk, mengutus para rasul gitu. Kemudian bersolawat, jadi kahiji muji Allah, kedua bersolawat ke Rasulullah, SAW Allah para nabi. Ahmaduhu ala jami'i amihi wa as'aluhu al min fadlihi wa karamihi, wa ashadu an la ilaha illallahul wahidul qahar al-karimul ghafar wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khalilu abdulul makhlukin al-muqarramu bil qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'akubis sinina Muqadimah kedua Imam Nawawi bersyahadat gitu memang ayah riwayat upami muqadimah khutbah muqadimah ceram itu tengah syahadat itu berkurang nilainya, kurang berkah. Jenten mau saya nama ayah hamdalah, terus ayah Salawat salam, terus ayah syahadat gitu. Pemirsa singkat misalkan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus wa ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi itu lengkap saya. Walaupun minimal dua, minimal mah. Ma, alhamdulillah sholawat, alhamdulillah solawat Langsung karena isi gitu. Nah tapi abdullah mah tiga. Seperti contohanku iman ini dia. hamdalah sholawat ras syahadat. Gitu. Tapi di Jumat gitu saya nak. Alhamdulillah, alhamdulillah sholawat, shahadat, atau alhamdulillah. Terus sholawat syahadat. Atau syahadat dulu baru sholawat.

Al-Maksusi bijawami ul-kalim. Rasul itu punya keistimewaan dengan jawami ul-kalim. Jawami ul-kalim t, yaitu kalimat, ungkapan kalimat, anu ringkas tapi isinya padat. Itu Rasulullah. Jadi banyak ke dina kafir hadis hadisnya, singkat tapi uh isinya padat. Contoh Jawami'ul jawami ul kalim ke dina hadis pertama. Hadis innamal a'malu bin niyati. tete jawabnya kali, kenapa? Karena dari hadis innamal a'malu bin niyati itu Seorang para ulama itu seperempat bab agama ayat di hadis eta. Jadi hadisnya mangan segitu innamal a'malu bin niyati. Ringkas. Sana kita Tapi hukum-hukum agama itu ratusan ribuan hukum agama itu ada di bawah itu disimpulkan dari hadis itu gitu. terkandung di hadis itu nah itu namanya jawamiul kalim gitu ungkapan atau termasuk doa Rasulullah paling doa teh itu rasul paling seneng dengan doa doa jawamiul kalim itu apa doa yang singkat tapi semua kebaikan dunia akhirat masuk gitu itu rasul seringnya berdoa gitu misalkan doa nuti rasulullah Allahumma ini as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alim tumin wa malam alam. Surah Rasulullah, ya Allah, aku meminta kebaikan semuanya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan yang aku sudah tahu atau kebaikan yang aku belum tahu. Cing bapak ibu dengan sifat kebaikan seperti itu ayat kebaikan nukakantun kantun hiji ayat te ayat semua kebaikan tercakup dunia. Arek kebaikan timole sekecil debu sampai kebaikan segede alam dunia itu tercakup di doa doanya. Tanya namanya jawab mil kali. Ya teman terdiri tapi digebutkan di doa doanya. Sebaliknya. Wa alubika mina syari ajilihi wa ajilihi maalim tu min wa malam malam. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari keburukan semuanya yang sekarang di dunia yang nanti di akhirat kebaikan yang aku tahu kebaikan yang tidak aku tahu. Eh keburukan yang tidak aku tahu. Bapak Ibu, apakah kita tahu semua kebaikan? Entah kan? Kita juga nggak tahu semua keburukan. Maka kita minta ya Allah, baik kebaikan yang aku tahu aku minta, baik keburukan yang aku tidak tahu aku berlindung gitu. Wah, itu mina jawami ul Sur, pami, pami ngapal doa Rasulullah. Oh, sur bisa. Sehingga aih hiji, hiji sahabat pernah sumi ke Rasulullah. Uh, kamu, kan jeneknya, ya Rasul, saya, apa, aduh, sulit ngapalin doa-doa gitu, karena banyak banget gitu. Suruh suruh teh, kamu mau nggak baca satu doa, tapi semua yang aku pinta, semua doaku terangkum di situ. Semua doa kebaikan ada di situ, semua doa keburukan udah ada di situ. Nah, suruh sahabatnya oh ya pastilah mau banget, makanya diajak ke, ke Rasul doa nanti. Allahumma ini as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Wa udhubika min syari ma sta'adaka minhu Abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Suruh -suruh. Nah kalau kamu baca doa ini Kamu sama dengan membaca semua doa yang aku ajarkan Sedangkan doa Rasulullah kan ribuan gitu. Jadi jurus jurus singkat mengapa ribuan doa Rasul gitu. Jadi dengan doa ini Gitu Intinya, ya Allah, aku meminta semua yang dipinta Rasulullah. Aku berlindung dari segala hal yang Rasulullah pun berlindung dari itu. Itu doa. Nah, kita namanya jawamiul kalim. Itu sifat Rasul. Itu hanya ada di Rasulullah. Rasul lain tidak ada. Rasul lain tidak punya jawamiul kalim. Hanya Rasulullah SAW. Khusus beliau. Nah kemudian, yang kedua adalah wasamahatiddin. Rasulullah punya keistimewaan kemudahan dalam agama. Agama Rasulullah, syariat Rasulullah itu punya sifat samaha berbeda dengan agama yang lain. Agak apa? Syariat Nabi Nabi sebelumnya. Gampil lah. Contoh misalnya, orang kamari ingat kena sahur wajib puasa sebulan penuh. Tapi lah monhese karena sakit, boleh buka enggak puasa, itu kan? Nanti kodoh. Tapi berat perjalanan, boleh buka nanti kau kan gitu. Tapi ini nggak mampu karena sakit menahun boleh pidiahkan itu. Tapi ia juga dup, apa lagi menyusui lagi hamil mengandung Tuh, boleh apa nanti uh, buka kalau mau itu lihat itu namanya samaha Gampil, Salat wajib berdiri nggak bisa berdiri duduk gitu kan? Lihat. Duduk juga nggak kuat gitu terlentang berbaring terus itu ya menghadap kiblat kan gitu. Tetiasa menghadap kiblat. Ah, sholat fardu. Sholat itu sa'ayana. Mungkin diulangi kan gitu. Gampil. Islam itu gampil. Islam itu agama yang mudah. Kenapa mudah? Karena tidak ada satu kesulitan dalam beribadah. Kecuali ada solusinya. Jadi ya, dina Islam. Untuk ayah pamit dina ibadah. Mentok misalkan. Aduh, yuk kondisi gak, gak, normal nih. Sulit. Untuk Untuk ayah, no, mau dibiarkan, udah stuck macet gitu. Pasti ada solusi, itu Islam dalam semua urusan semua urusan gitu nah inilah kenapa Islam ini cocok dengan zaman manapun tempat manapun sehingga kenapa Islam berkembang di Eropa berkembang di mana Amerika berkembang karena emang Islam itu begitu gitu untuk kaku gitu untuk rigid Islam datang ke Indonesia pas gitu datang ke Jawa anu kondisinya kia non cuaca sangat pas Datang ke Irian, anu gitu, pas ke Papua, pas. Datang ke Kalimantan, pas gitu. Datang ke Asia, pas gitu Islam. Datang ke Afrika, pas gitu. Itu Islam. Karena punya prinsip sama hak. Sama hati din gitu. Jadi selalu ada apa celah kemudahan. Ya sesuai firman Allah. Apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Islam pas. Gitu. Diterapkan di zaman mana? Di zaman batu juga seharusnya di zaman wah mana pas datang ke perkotaan modern pas datang ke non kampung di jero Lewung, kampung buhun gitu pas Islam begitu itu hebat Islam itulah sama hati din itu Rasulullah SAW seperti itu Salawatullahi wa Wa ala sayyidin nabiyyin wal mursalin Wa ala, wa ala kullin wa sayyidin Amma ba'du وقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وعنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها ba'asahullahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i Amma ba'du Nah Bapak Ibu Kalimat amma ba'du te Iya teh kalimat ti Rasulullah Jadi pami orang di namu qadimah, ceramah, khutbah Mauskan amma ba'du itu niatan mengikuti Rasul karena Rasul di setiap khutbahnya pasti ayat amma ba'du gitu. Amma ba'du teh fungsina memilah mukaddimah dengan isi gitu. Fungsina amma ba'du teh. Jadi lamun santos amma ba'du ke langsung isi santos amma ba'du mah. Jadi ulas menjaga mazagan urang beres, beres. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah alhamdulillah amma ba'du. Masih mukaddimah eta lepat gitu. Patak mun sim kuring khutbah, ya, khutbah di dia. Atos ama bakdu matu do poin we. Pan atos muji mata tadi ge. Simuri puami khutbah ama bakdu langsung we di antara pesan takwa di antara pengamalan takwa adalah Kan tos tadi muji mah alhamdulillah selawat salam atos gitu. Wio tadi terjemahkan ge gitu. Apa lah diterjemahkan berarti moko di mahdi wae. <laughs> berarti kembalikan moko di ma. Gitu. Ah saya na gitu. Santos ama bakdu to do point, Mau ngebahas apa ada gitu ama badu itu. ayana simkuring nggak anu, dah gitu Amma Nah ama kalimat ama badu iya, bapak ibu, anu pertama ya disebut mubdina, pencetus anu pertama mengucapkan ama badu itu Nabi Dawud. Pertamaan ayat kalimat ama badu sejarah nama badu berarti lami pisanya. jadi sejarah ama badu. Pertama Mengucapkan apa Nabi Dawud alaihi salam. Terus, tak di Rasulullah ku Rasul tiap khutbah gitu wae pamih orang khutbah ceramah naon wae sambutan ngangguk ama ba'du itu niatan saya ingin mencontoh Rasulullah Rasul mencontoh ama ba'du ayo jadi hanya ama ba'du berpahala mengikuti sunnah gitu nah setelah ama ba'du baru seperti jadi dia selesai so, Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri. Nah, ya, Imam Nawawi nyebatkan beberapa sahabat. Satu, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dua, Sayyidina Abdullah bin, Abba, bin Mas'ud. Tiga, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Empat, Sayyidina Abi Darda. Ya, lima, Sayyidina Ibnu Umar. Enam, Sayyidina Ibnu Abbas. Tujuh, Sayyidina Anas bin Malik. Delapan, Sayyidina Abu Hurairah. Sembilan, Abu Sa'id. Nah, Imam Nawawi menyebutkan, Oke kenapa beliau ngarang kitab ini? Karena ada satu hadis, yang hadis ini sumbernya, riwayatnya adalah sembilan sahabat Nabi. Jadi ketika mengatakan, oh, jadi Lamun Ayah rujukan ke sembilan sahabat Nabi, dan ini adalah sahabat-sahabat utama, Sayyidina Ali, orang terang, sayang secara nasab beliau sepupu Rasulullah, secara kekeluargaan beliau mantu Rasulullah, beliau khalifah Rasulullah, gitu. Ula ulama hebat. Nah, sembilan, nah, Abdullah bin Mas'ud, Ula ulama -ukun. ini ulama-ulama sahabat, sembilan itu, ulama anak sahabat. Nah, terus minturukin kasih dari jalur riwayat yang banyak, karena pemih hadis itu suur. Jadi, oh, ima jalur iyo itu iyo kaditu, jalurnya. Terus dengan riwayat yang bervariasi bermacam-macam bahwa Rasulullah bersabda nah, ya, orang senugul kayak di bahasa Minggu Payun man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan barang siapa yang meriwayatkan hafidhu ala bukan menghafal tapi pemi hafidhu ala ayinakola meriwayatkan barang siapa yang meriwayatkan menyampaikan mengenalkan gitu ngeser gitu ya namanya share meng, apa, ngirim mosti ngeser 40 hadis dari sebagian urusan agama maka pada hari kiamat ba'asallahu ba'asallahu yaumal fi wal ulama maka dia nanti akan Allah bangkitkan di kelompoknya ahli fikih dan para ulama jadi ingke okay, di alam sate Kecil, kurang masa tapi dikumpulkan. dengan kelompok ulama, kelompok fukoha. Bapak ibu mau nah, Yemu Mukaddimah segitu. Kin orang kaji makna sebatas kumaha. Mudah-mudahan orang di istiqomah, dipaparin di ikhlas, setiasa Mayang hadayana, Mudah-mudahan ia jadi majelis anu berkah. Oh. Nah, mohon. Ulama mutaqaddimin itu adalah ulama sampai abad kedua hijriah. Jadi uh, apa tiga kurun pertama itu. Upami ayat di masa itu mutaqaddimin. Nah termasuk seperti mazhab yang empat itu lebat gadinya. Jadi ulama sahabat, tabi'in, atau tabi'in itu mutaqaddimin. Tapi lewat abad kedua tahun 200 ke sana. Itu disebutnya mutaakhirin gitu atau istilah ulama salaf ulama salaf itu kan nah, itu nama li, nama, tokoh ulama salaf itu ulama mu, mu, pami orang ada ulama salaf u, ulama salaf teh sahabat ulama sahabat ulama tabiin ulama atbat tabiin ini pami ayat istilah kita harus mengikuti ulama salaf maksudnya kita harus mengikuti ulama sahabat ulama atbat tabiin anu cakap serketa atau setelahnya beberapa nggak lama dari nah, situ lawan ulama salaf ulama khalaf yang ulama khalaf itu kurun eta kabeh gitu ya tangtos eta mah mutaakhirin paling akhir gitu baik <laughs> ulama-ulama orangnya, nya sepuh-sepuh urang guru-guru urang anu ya abad seribu ka dia lah abad seribuan bahkan abad nah eh, sepotos ieu iya, naon eh, kan Imam Nawawi wae ieu ya, abad kelima gitu ya gitu nah kantana pamenu abad ke sepuluh tahun seribu seribu seratus gitu ya eta jelas muta pisan Sampai tuas ini no jantan pegangan sim uh, apa hadis apa ini disarahan ku uh, imam ibnu hajar al haytami beliau muta akhirin. beliau wafat tahun sembilan nah, ratus ini muta pisan bahkan disebutnya paling akhir muhakik ya muhakik terakhir muta beliau ini no kantenan pamit para ulama tapi para ulama orang mutaakhirin ya para ulama ajengan kiai-kiai orang di pasar pasatan itu semuanya tersambung kepada sadayana nah ya ten, mengikuti guru-guru orang di pasar pasatan itu insya Allah nyambung ke sadayana Kepada ulama-ulama salaf ulama mutaqaddimin gitu gitu cakap menten ya gitu. dan ah Kutubus Sita itu hartosna enam kitab hadis. Salah kitab hadisnya Seer Kitab hadis teh ratusan. Mung anu populer itu ayah genep. Tapi anu genep itu bukan bahwa bukan berarti bahwa hadis Rasul hanya ada di situ bukan. Masih banyak hadis di luar kitab itu. Mana nu genep teh hiji Sahih Bukhari. Dua Sahih Muslim. Tiga Sunan Abi Dawud Empat Sunan At-Tirmidhi Lima Sunan An-Nasai Enam Sunan Ibnu Majah Gitu enam Dan Oh itu masih kaya, Itu abad kedua kadi Ya Dari yang enam ini Paling sering Imam Bukhari Tapi sebelum Imam Bukhari Itu sur ulama hadis satu Contoh Sabotos Imam Syafi'i itu hanya kan mau hadis karena mau pasti hadis. Maka beliau gaduh musnad Imam Syafi'i, Imam Malik kita hadisnya muwatta Imam Malik. Imam Ahmad musnad Ahmad sarena gitu. Mung ieu iya, anu abadi tu sakurunya nya genep gitu apa tina sadayana setelah masa-masa awal muncul enam kumpulan kitab hadis ieu gitu. Mohon khala kalbatna gitu. Kalbatna lagi setelah abad kedua gitu ya, gitu. Gitu minta? Cekap? Mudah-mudahan jantara menemukan manfaat, ke orang sedayana, bapak ibu sedayana sehat, panjang yuswa, istiqomah, ngaos, terus ajak ngarah tadi, wargi orang, tatangi orang, rencang orang, kenal orang, bentuk orang cinta ke arah jena, ajak ngaraos, supaya harus beragama nanti, betul-betul dari guru,